Jalan di depan. Gas. Gas. Jump banana jump. Gas. Shot. Kepala SMK Pelayaran Pancasila Batas Gunung selaku inspektur wisuda, wakil kepala sekolah serta wisudawan menempatkan diri. Kau tembus untuk menjemput sejuta harapan. Gairah mudamu melayang dalam angan kesuksesan. Harapanmu menembus langit, tekadmu menepis ombak dan badai. Tegarnya hentakan kaki, kokoh dan berwibawa menuju cita. Wahai tarunaku, mantapkan langkahmu dalam doa yang terpanjang. Kami lepas langkahmu dengan penuh cinta dalam mengarungi samudra yang biru. Okay.
Agustina Triwulandari, ahli nautika tingkat 4, KM Indah 88, PT Indovitek. Febri Slamet Saputro, ahli nautika tingkat 4, MV Sungai Indah, PT Pribu Gudang SDN PhD. Febrian Arya Pratama, ahli nautika tingkat 4, KM Cahaya Senja, PT Sumba Harapan. Karisma Amirul Haq, ahli nautika tingkat 4, KM Sine, PT Era Sinar Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sugito, SEMPD, Kepala Sekolah Pelayaran Pancasila Kartasura, akan melaporkan kegiatan hari ini tanggal 24 September 2022 di Grand Merkur Solo Baru dalam rangka wisuda perwira muda SMK Pelayaran Pancasila Kartasura, yang mana dalam wisuda hari ini diikuti jurusan nautika kapal niaga untuk ahli nautika tingkat 4 sejumlah 19 taruna, dan untuk jurusan teknika kapal niaga untuk ahli teknika kapal niaga berjumlah 35 taruna. Itu aja. Kita berharap para taruna setelah selesai wisuda ini bisa bekerja di atas kapal, karena kapal sudah memanggil, dan saya harapkan tidak hanya terfokus pada ahli nautika 3, ahli nautika 4 dan ahli teknika 4, tapi bisa berlanjut ke ahli nautika 3 dan ahli nautika 3. SMK Pelayaran Pancasila Kartasura. Sidang terbuka dengan agenda tunggal wisuda perwira muda ahli nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan. Surat keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Pelayaran Pancasila Kartasura nomor 321 / SMK PP / C / 9 / 2022 tentang wisuda perwira muda pelayaran ahli nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4 SMK Pelayaran Pancasila Kartasura September tahun 2022
Kepala SMK Pelayaran Pancasila Kartasura menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, pertama, nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah Wisudawan Perwira Muda Pelayaran Ahli Nautika Tingkat 4 dan Ahli Teknika Tingkat 4 SMK Pelayaran Pancasila Kartasura tahun 2022. Kedua, jumlah wisudawan perwira muda pelayaran ahli nautika tingkat 4 sejumlah 19. Jumlah wisudawan perwira muda pelayaran ahli teknika tingkat 4 sejumlah 35. Kepala SMK Pelayaran Pancasila Kartasura, selaku Inspektur Wisuda, Wakil Kepala Sekolah, serta wisudawan menempatkan diri. Thank you.
pembukaan sidang wisuda oleh kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kompletnya Sugiyardi, Sarjana Pendidikan Islam. Di sini di SMK Pelayaran saya diberi mandat untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Dan di acara ini saya adalah Ketua Panitia dalam Wisuda Perwira Muda Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga bulan September tahun 2022. Oke, jadi untuk yang wisudawan kali ini terdiri dari 19 untuk deck officer kelas 4 dan juga 35 untuk engineer officer kelas 4. Maksudnya di sini adalah mereka lulusan dari SMK Pelayaran sudah 1 tahun yang lalu dan juga 2 tahun yang lalu. Setelah menempuh 3 tahun di SMK Pelayaran, mereka akan melaksanakan yang namanya praktek laut. Praktek laut selama 1 tahun, kemudian mereka turun dari prala, mereka akan menempuh lagi ujian yang namanya pasca prala. Setelah menempuh ujian pasca prala, mereka akan dinyatakan lulus. Kemudian setelah lulus baru diwisuda. Begitu, Mbak. Yang hadir tamu undangan kali ini dari mana saja, Bu? Oke. Tamu undangan kami mengirimkan kepada Ketua PUPKP 5 Semarang, kemudian kepada untuk cabang dinas wilayah 7 diwakili oleh Bapak Sigit Martopo, yaitu pengawas SMK kami. Kemudian dari Yayasan Pendidikan Pancasila Pembaruan Kartasura, yaitu untuk pelindung dari SMK Pelayaran Pancasila Kartasura. Harapannya untuk angkatan yang ini, Bu? Iya, harapannya. Jadi untuk wisudawan kali ini tergolong sangat banyak. Untuk bulan Juni 2022 hanya sekitar di bawah 30 peserta. Kali ini ada 54 peserta. Itu suatu hal yang sangat dibanggakan bagi kami. Dan juga harapan untuk tahun depan kita bisa melaksanakan acara wisuda itu bisa ditempuh oleh peserta paling tidak di bawah 100, di atas 50, begitu harapan kami. Karena lulusan dari SMK Pelayaran diharapkan semuanya masuk menjadi pelaut. Tadi waktu pelantikan itu kan disebutkan nama salah satu yang Iya. Kan belakang itu ada disebutkan PT apa itu. Iya. Artinya apa, Bu? Oke. Jadi setiap satu anak itu melaksanakan praktek laut di kapal yang berbeda, di perusahaan yang berbeda. Jadi masing-masing anak itu melaksanakan atau masing-masing wisudawan melaksanakan praktek laut di perusahaan yang berbeda dan juga kapal yang berbeda. Begitu. Jadi dalam satu angkatan untuk ini adalah beberapa angkatan. Jadi tidak hanya satu angkatan saja tetapi terdiri dari beberapa angkatan, beberapa alumni. Mereka masih menjadi Taruna SMK Pelayaran sebelum diwisuda. Setelah diwisuda baru bisa menjadi alumni. Seperti itu. Wes mau nak kesuwen.